Oknum polisi ditangkap TNI bawa sabu di asahan ngaku dijebak. Anggota Bidokes Polda Sumut, Aibtu Fidel Ferdinand Bati ditangkap TNI saat membawa sabu di Kabupaten Asahan. Fidel mengaku dirinya dijebak oleh kawannya sendiri. Di Res Narkoba Polda Sumut, Kombes Yemi Mandagi mengatakan Aibtu Fidel tidak mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan di dalam mobilnya itu merupakan miliknya. Fidel mengatakan sabu-sabu itu diletakkan oleh rekannya, Wanda Rizal di Marpaung untuk menjebaknya. Yemi mengatakan Fidel dan Wanda sempat sama-sama berada di mobil yang dikemudikan oleh Aibtu Fidel itu pada tanggal 5 Juni tahun 2023 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat itu, mereka pergi ke rumah teman mereka bernama Udin. Saat Fidel tengah meninggalkan mobilnya, Wanda lalu meletakkan plastik berisi sabu-sabu dan timbangan elektrik tersebut. Plastik itu diletakkan Wanda di bawah jok sopir.